Selain itu, pemirsa, pasca putusan MK beberapa waktu lalu, KPU Cilacap on the track terus berjalan sesuai tahapan, di mana untuk pengumuman pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati tetap dimulai tanggal 24 hingga 26 Agustus 2024 dan pendaftaran pasangan calon bupati wakil bupati dimulai tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Pasca putusan MK, pengumuman dan pendaftaran calon bupati, wakil bupati pada Pilkada Cilacap 2024 terus berjalan sesuai tahapan. Pengumuman pendaftaran dimulai tanggal 24 hingga 26 Agustus 2024. Sedangkan pendaftaran pasangan calon bupati, wakil bupati mulai tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. KPU Cilacap masih on the track sesuai tahapan pencalonan yaitu mengacu pada PKPU nomor 2 tahun 2024 maupun PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan bupati dan wakil bupati. Ketua KPU Cilacap Boweng mengatakan KPU Cilacap siap menerima pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati. Terkait dengan adanya putusan MK nomor 60 dan 70 beberapa hari kemarin, selaku Ketua KPU Kabupaten Cilacap sedang menunggu arahan lebih lanjut dari KPU RI. Namun demikian, tahapan terus berjalan. Tanggal 24, 25, dan 26 Agustus 2024, pengumuman pendaftaran calon. Sedangkan tanggal 27, 28, dan 29 Agustus 2024 mulai menerima pendaftaran calon bupati dan wakil bupati. Dengan rincian tanggal 27, 28 Agustus 2024 buka dari pukul 8.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan tanggal 29 Agustus 2024 dari pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Persyaratan pendaftaran harus diunggah melalui silon KADA dan bentuk fisiknya harus disampaikan pada saat pendaftaran pasangan calon oleh pimpinan partai pengusul. Ketua partai harus ikut hadir pada saat pendaftaran pasangan calon. Bahwa KPU Kabupaten Cilacap siap untuk menerima pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati. Terkait dengan adanya putusan MK nomor 60 dan 70 yang beberapa hari kemarin diputuskan, ini kami selaku KPU Kabupaten Cilacap sedang menunggu arahan lebih lanjut dari KPU RI. Namun demikian, sementara ini tahapan terus berjalan, di mana pelaksanaan pengumuman pendaftaran pasangan calon masih di tanggal 24, 25, 26 dan pendaftaran 27 sampai 29 Agustus. Di mana waktu pendaftaran dari tanggal 27 dan 28 ini dimulai dari pukul 8 sampai dengan 16 dan di hari terakhir di tanggal 29 ini dari jam 8 sampai pukul 23.59. Jadi kami masih on the track sesuai tahapan PKPU 2 tahun 2024 maupun PKPU 8 2024 tentang pencalonan. Dari Cilacap, Pramiana Banyumas TV melaporkan.